jelas adalah kegiatan kepolisian yang ditingkatkan rutin sebetulnya. Namun dalam rangka Asian Games kita gabungkan juga dengan kegiatan operasi Amoraga dalam rangka cipta kondisi Asian Games dengan sasaran untuk lalu lintas selektif prioritas kendaraan-kendaraan roda 2 yang tidak memiliki kelengkapan sesuai dengan spesifikasi teknis maupun surat-suratnya juga dilengkap untuk hasil penindakan. Pada malam hari ini kita berhasil menilang 60 kendaraan dengan barang bukti 27 kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat, 15 barang bukti tilang SIM dan 18 barang bukti tilang STNK. Diamankan 3 senjata tajam. Dari berapa pelaku? Tadi yang diamankan ada 3. Dari 30. Kalau yang kita dengar tadi itu dia jaga-jaga, jaga-jaga dari serangan mana, kita juga masih mendalami dari proses.